Okay, so sekarang ni saya dah siapkan Maggi pedas gila bersama dengan cheese dan susu. Okay, jadi jom kita try. Assalamualaikum guys. So welcome back to CIMJ YouTube channel. Okay, so untuk video hari ni aku nak buat challenge keju meleleh challenge, di mana Maggi ada keluarkan satu challenge. Korang kena dapatkan Maggi pedas gila, tak kisah perisa apa-apa pun. Lepas tu korang kena campurkan Maggi pedas gila dengan 2 slice cheese, then korang kena masakkan sekali dengan susu segar. Okey, jom kita masak. Okay, so kita dulu perincah masakan 2 cheese. Okay, rencah tadi kita gaul rata. Dan kita masukkan susu segar. So kita masukkan cheese yang kita telah masak tadi dengan rinca dan susu. Lepas tu kita kacau bagi rata. Nampak ada kuah sikit lah, tak apalah. Okay, so sekarang ni Maggi dah ready. Maggi pedas gila. So saya makan 2 kali spicy. Okay, spicy pula. 2 kali ayam bakar. Semalam cari yang biasa tak ada. So ini hasilnya. Nampak kan? Okay, jom kita start makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Begini, dia masih lagi terasa pedas, tapi dia ada rasa lemak-lemak. Itu sebab cheese dengan susu kan. Sedap. Satu combination yang saya rasa agak baik lah. Boleh tahan lah. Pedas. Thank you.
agak pedas juga lah. Walaupun dia letak susu dengan cheese. Biar sekuar sikit. Okay guys, so korang nampak video aku macam pending kan. Aku tengah makan tiba-tiba tak ada video kan. So minta maaf sangat-sangat sebabnya aku punya kamera ni memori penuh pula. So tak dapat nak rekod sampai habis. Tapi aku nak tunjuk bukti pada korang yang aku dah habis. Dan aku dah challenge diri aku untuk makan dan try sendiri keju lele. Keju lele? Keju lele challenge. So pada korang yang nak try keju lele challenge dan korang nak challenge diri korang sendiri, korang patutlah cuba. Aku cakap tadi, untuk keju lele challenge ni dia ada tiga benda yang korang boleh dapatkan. Maggi pedas gila, keju, lepas tu korang letak dengan susu. So korang try lah challenge diri korang untuk challenge ni. Okay, so jangan lupa like, komen, subscribe and korang tekan button loceng ni. So aku akan update video akan datang untuk korang punya tontonan. Okay, bye bye. Assalamualaikum. It's caught in the crossfire.